setunggal nggih 5.000 nggih. Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik saja, sehat selalu, dan tentunya berbahagia. Oke, ini tuh masih pagi sekitaran jam 8. Aku udah mandi, udah keluar. Karena aku pengen beli ayam terus masak. Nah, mumpung aku keluar kan pagi-pagi, yaudah aku akhirnya membeli kupat. Ini adalah kupat khas Tegal. Khususnya adalah desa Bongkok. Maka namanya adalah, ini adalah kupat Bongkok. Nih, segini 5.000. Ini namanya kupat bongkok. Nih ya, bentukannya kayak gini. Ya namanya kupat ya, pakai kupat, terus pakai sayur tempe apa sih ya? Aku terus pakai sayur. Juga ada kupasnya, kupat khasnya kupat bongkok itu yaitu pakai sayur tempe, terus dia pakai juga apa ya? Kerupuk. Kerupuk yang dimasak. Nah, kalau kalian mungkin apa ya, masakan pertama adalah kerupuk seblak, itu enggak, karena di Tegal udah ada dari dulu. Ini namanya kupat bongkok yang salah satunya itu pakai kerupuk masakannya. Kupat tapi pakai kerupuk nih, kayak gini bentukannya. Ini adalah 5.000. Tadi aku mau pakai mangkok tapi aku takut kuahnya tumplok. Maksudnya takut nggak kelihatan, jadi aku pakai ini, pakai piring. Nah, kupat bongkok ini apa ya, setiap bakul itu punya khas cita rasa sendiri, maksudnya tempe ya. Kadang ada yang pakai tempe bosok atau tempe udah di apa ya, tempe udah dinep gitu, udah ya udah kayak gitulah. Tapi katanya sih sedap. Nah, ini aku yang aku bilang ini adalah kerupuk yang dimasak. Ini tuh kerupuk. Allahumma, aku takut ini jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini tuh kerupuk. Jadi nenek moyang masakan kerupuk adalah kupat ini, bukan seblak ya. Seblak mah muncul kapan tahun. Ini enggak, ini udah lama sekali tuh. Ini tuh kerupuk ya. Terus ada tauge juga, tauge. Terus ini ada tempe. Tempe, ya itu masakan tempe yang udah, tempe remuk. Nah, aku sukanya kalau beli itu tempenya yang masih, bukan tempe yang bosok. Kalau tempe bosok aku gak terlalu suka. Kadang itu rasa ada rasa getir, rasa pahit sedikit, kayak gitu aku gak terlalu suka. Nih, sebelum makan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini aku minta pedes. Ini kerupuk. Tuh, kerupuk kan. Kerupuk. Dan untuk akhirnya pun dikasih kerupuk diremuk gitu, kerupuk asli. Aku juga beli gorengan. Yang aku bilang adalah ini kupat khas dari daerah Tegal, khususnya adalah desa Bongkok. Keramat. Sebenarnya ini masih pagi banget, aku malas untuk makan-makan. Nih, kerupukan. Ini kerupuk mie.
murah pakai banget segini 5.000. Namanya uang 5.000 ya, Pak, lontong atau kupatnya paling 5 iris, 6 iris kayak gitu. Ya ini namanya untuk sarapan ya. Sarapan ngapain banyak-banyak? Segini aja udah warak. Kalau untuk sekedar sarapan. Udah kenyang. Segini sarapan itu kenyang. Di Tegal jenis kupat itu banyak. Ini ada kupat bongkok. Ini aku daerah Randu Gunting. Kupatnya adalah kupat glepek. Daerah Tegal Sari itu kupatnya kupat blengong. Daerah Tegal lainnya. Anu kupat mana ya? Nggak tahu. Jadi kalau satu kota itu punya satu kupat, enggak. Di Tegal enggak ada tiga kupat yang aku tahu. Alhamdulillah. Keringetan. Oke, semuanya terima kasih yang udah menonton, yang udah subscribe juga terima kasih. Semuanya terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.